bisa ceritakan itu awal mula beli rumah sini itu gimana sih mas ceritanya mas? Awal mula cuma lihat-lihat saja, itu anggaran budget masuk, lokasi juga oke. Terus senang saja, nggak tahu kalau ini zaman dulu itu rumah sejarah. Kalau saya tahu rumah itu rumah sejarah, mungkin bangunannya nggak seperti ini. Dulu ditawari atau gimana sih mas? Kok beli rumah sini? Ditawari main sih. Saja mas, main saja. Jadi main ke sini, tahu-tahu rumahnya mau dijual gini. Tapi nggak tahu ini dulunya ini rumah sejarah itu kan nggak tahu. Kalau Mas Andri tahunya dari mana itu Mas? Kalau di sini rumah sejarah itu Mas? Tahunya dari tetangga-tetangga sekitar. Kalau tetangga sekitar mungkin lebih paham, lebih tahu ini di, mungkin apa pahlawan atau bukan ditangkap di sini, katanya ditangkap di sini, tapi nggak tahu apakah ini benar rumah sejarah apa bukan, nggak tahu. Ini setelah luas 161 meter. Perasaan Mas Andri sendiri seperti apa mungkin? Perasaan ya biasa aja, rumah pribadi aja, 50 meter cukup berharga 1,1 lokasi M. Nego, nego berbeda dengan ya bagi yang berkenan mau beli. Model sejarah kan lain. Kalau rumah ini sejarahnya, oh ini ada sejarahnya kan, kalau mungkin almari atau pintu agama dulu, kalau dia kan dulu kalau ini tempat sejarah mungkin jadi teman-teman kalau di saya seperti ini ya. Kayak dari pihak ada wujud rumah apa wali kota, rumah rumah tempat biasa, atau rumah pemerintah daerah setempat itu lemari besinya sudah tidak ada, masih tidak dibeli padahal yang dulu, jadi masih model bangunan yang lama, bisa dijadikan sejarah dan mungkin bisa diliput di televisi terus. Ini tuh mas Mas Andri ini sejak kapan mas rumah dulu bentuknya katanya pendopo itu mas, iya. Terus dirubah seperti ini tahun berapa sih mas, kalau boleh tahu? Kalau tahu Mas Andri 2009 ya nggak salah. Sebelumnya itu masih ada bangunan, cuma bangunannya itu model pendopo lurus gitu dari yang punya rumah katanya. Tapi saya karena modelnya rumah itu pendek dan itu pun yang di belakang itu mau ambruk, otomatis tak bongkar mas semuanya itu mas. Jadi kan saya di sini kan tempat tinggal, mau saya tinggali, maksudnya nanti kalau tahu-tahu saya ambruk kebrui anak saya kan juga. Kalau itu memang rumah sejarah, ngapain dari pemerintah daerah sempat nggak dibeli ataupun di mungkin dijaga, iya ya. Dijaga gini, jangan dijual kan gitu. Oke, Mas ya. Oke.